Jangan lupa like, comment, subrek. Subrek. Kayak modar, kayak jagelut apa piye ya. Nah, what's up guys? Kali ini saya lagi ngisi freon guys. Ini ada kulkas ini nggak mau beku gara-gara lama nggak dipakai guys, ada 1 tahun paling lebih, ternyata nggak beku. Terus kita akalin guys, kita akalin pakai ini guys. Nah, gas LPG ini guys, isi untuk pengisiannya bukan pakai freon guys, tapi pakai gas LPG. Pentilnya udah kita pasang. Untuk pemasangan pentil sih ada sih guys, video di channel saya. Ini udah kita potong. Tadi di sini kita potong, terus kita sambung pakai pentil. Seperti ini. Ntar kita pentilnya kita pasang aja guys. Terus untuk tekanan di 10 PSI guys. Nah, di 10 ya. Pakai gas LPG guys, soalnya freon mahal. Aman sih guys. Lebih dingin guys pakai gas LPG. Ini hasilnya guys. Nah, kita lihat guys hasilnya. Nah, itu dia guys, sampai keluar asap-asapnya guys. Bunga es tuh guys, merata guys. Sebelumnya itu nggak ada ininya guys, nggak ada bunga esnya. Sampai seharian kita nyalain kok nggak keluar bunga esnya. Ternyata kita cek, kita bongkar tadi itu, kita potong pipa pengisiannya, ternyata enggak ada ininya, cuma ces gitu doang. Apa mungkin dia habis atau gimana, enggak begitu paham sih guys, kemungkinan buntu atau apa, kita enggak paham. Tapi masih ada freonnya guys, masih ada freon-freonnya gitu, masih keluar gas. Kemungkinan mampet apa gimana, soalnya kan lama banget nggak dipakai. Jadi sekarang alhamdulillah ada bunga esnya guys. Bunga esnya. Alhamdulillah lama lagi, lama nggak dipakai malah mampet. Pakai gas LPG guys. Walaupun pakai gas LPG, kita tetap di tekanannya di 10 PSI. Ini posisi mesin hidup guys. Udah, seperti itu aja guys. Memang gak dipakai, itu anget guys kondensornya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton guys. Oh, ini tinggal ini guys, nyabut pentilnya aja guys. Udah selesai guys, ini sudah turun, sudah di tekanannya udah menetap di 10 PSI. Kita cabut aja guys, soalnya sudah 15 menit. Kita tes pakai itu guys, pakai air sabun. Pakai air sabun guys. Ada kebocoran atau tidak di pentilnya? Terima kasih.
sabun. Kalau kelihatan kembung berarti kempes dari sini, guys. Kalau ini enggak, guys. Dan kembung dari sabun, guys. Dari sabun, sandal. Kita giniin aja, guys. Nah. Oh, airnya nggak pecah, nggak ngembung, jadinya nggak bocor, guys, nggak rembes, pentilnya aman. Lanjut kita tutup aja, guys, pentilnya. Kita tutup. Kita tutup pentilnya, guys. Sudah aman. Ini tadi juga kita tes, guys, tes pakai air sabun gini, guys. Nah, ini kan air sabun, tesnya kayak gini aja, guys. Nah, seperti ini kita oles-olesin gini aja udah. Ntar kalau ada gembung berarti ada yang bocor gitu. Kalau enggak pakai sunlight-nya langsung, gak usah dikasih air juga bisa, seperti ini untuk pengecekan bocor atau enggaknya. Nah, seperti ini, ini sunlight sabun. Nah, sepertinya coba sebentar, kalau ada yang gembung berarti ada yang bocor. Karena ini tidak bocor berarti nggak gembung, guys. Alhamdulillah aman. Udah gitu aja, guys. Selesai. Selesai, guys. Kita beresin, guys. Beres-beresin semua ini potongannya. Iya, ntar tabung gasnya kita balikin lagi sama si Neng, guys, soalnya mau buat masak. Kita geser, guys, kita posisikan. Oke, guys. Ini kondensornya hangat. Di sini juga hangat. Normal, guys, jadinya, guys. Kasih spasi, guys, kasih jarak lah. Segini biar buat sirkulasi udara. Alhamdulillah, guys, selesai. Aman, guys. Selesai. Untuk tekanan biar bertahan di 10 PSI itu kita tahan sampai 10 PSI itu selama 15 menitan, guys. Kalau kurang dari 10 PSI selama 15 menit kita tambahin, guys. Harus menetap di 10 PSI selama 15 menit itu, guys. Kalau lebih kita kurangin. Gitu, guys. Pokoknya tekanan di 10 PSI itu selama 15 menit, guys. Tetap di 10 PSI. Udah gitu aja sih, guys. Berhasil, guys, pakai tabung gas LPG. Ini mah modifan sendiri, guys. Kita modif sendiri. Ini kita tutup yang dari selang ke kompor, kita tutup pakai baut, terus kita pakai lem bakar. Terus yang ini buat melihat jarum tekanan isinya masih atau enggaknya, kita kasih pentil seperti ini, guys. Nah, kasih pentil. Jadi ini buat pengisian kaleng gas freon juga bisa, buat langsung ngisi ke apa namanya, kulkasnya langsung juga bisa. Udah, gitu aja, guys. Ini kita mau lepas seperti ini, guys. Nah, pakai pentil, guys. Oke, guys, selesai. Seperti itu aja, guys. Terima kasih sudah nonton, guys.
Jangan lupa like, komen, subrek dan bagikan ke teman-teman Anda. Teman-teman kecil.